Hey guys, welcome back to the sister channel, and don't forget to subscribe, like, share, comment and click button all. Okay, so hari ni dia tengah pegang light. Nak pergi nampak seram sikit. So, hari ni dia nak buat cerita pasal hantu. Kenapa tak tidur lagi? Ha, tak ada idea lagi dah. So, dia rasa nak buat cerita pasal hantu. Okay. So, ada beberapa je lah cerita kan. So, sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, share, comment and click button. Okay, so first cerita. Aku takut ni, seorang-seorang dalam bilik weh. Seorang-seorang tutup lampu. Tinggal lampu ni je dengan muka aku. Okay, so first cerita is So, first cerita, waktu dia umur macam 5 tahun ataupun 6 tahun. So, dekat rumah tu, rumah teres 2 tingkat. Dia tak boleh bagi tahu kat mana lah. Kan nanti tak ada orang duduk kat situ. Nah, rumah tu macam sebelah hutan sikit. Tapi kalau sekarang, tak ada hutan dah sangat. Dia buat rumah-rumah macam tu. Okay, so, waktu tu, rumah tu baru buat. Macam waktu dia umur 4 tahun ataupun 5 tahun. 4 tahun kita pindah kat situ. Habis tu. So, 5 tahun tu. So, 5 tahun tu. Dia ada handphone second hand ayah kita orang bagi. Waktu tu, Anis tak ada lagi lah. Aku 5 tahun kot. So, waktu tu aku 5 tahun, aku dapat handphone Nokia aku rasa. Nokia ataupun Samsung yang lama lah eh. So, handphone lama tu aku saja nak fullkan gallery. So, aku mainlah takat-takat gambar macam ni. Macam tu. So, waktu aku takat gambar tu, tempat last yang aku takat gambar tu dekat bahagian tangga. So, macam korang masuk rumah, tepi tu terus tangga, yang tu ruang tamu. So, masuk rumah ni, kat sini, tangga. So, kita orang duduk kat sebelah tu. Ruang tamu lah kat situ. So, dia duduk kat tu, duduk kat ruang tamu tu. Takat gambar depan dia. So, maksudnya tu dekat tangga. So, dia takat gambar tangga. Kat tangga tu, lampu tutup yang buka dekat lampu atas. So, tak gelap sangat lah. Eh, orang yang ada kat atas tu, mak kita orang je, mama. Mama ada dalam bilik. Atas tu ada 3 bilik. So, mama duduk dalam bilik dia. Lepas tu, lepas dia takat gambar tangga tu, abang kita orang check lah kan, takut mama ada tak tutup aurat ke, macam tak pakai tudung ke, ataupun pakai kain batik je kan. So, abang pun check lah. Tapi, yang dekat tangga tu, bukan mama. Tapi, yang dekat tangga tu, is yes. Dekat tangga tu tak ada mama. Mama ada dalam bilik waktu tu. Mama dalam bilik. I really remember lah. Dalam bilik ada mama seorang. Yang lain ada kat ruang tamu. So yang dekat tangga tu siapa? Tak ada orang dekat tangga. Tangga tu siapa? Kat situ dia tak nak bagi tahu, tapi dia just tunjuk gambar sebagai bukan gambar tangga tu atau apa tau, cuma gambar hantu tu. So tu first. And then rumah tu keras sikit. Lepas tu waktu tu dia macam 6 tahun ataupun 5 tahun. Mama waktu tu Fina dah ada. Mama abah Fina duduk dekat bilik dia orang lah. So Fina waktu tu kecil lagi. So Fina duduk dekat bilik mama lagi. Lepas tu dia duduk dalam bilik sendiri walaupun 5 tahun. Duduk dalam bilik sendiri. So, dekat bilik tu kecil sikit. Dia macam bilik yang petak sikit, cuma dia panjang sikit je tu. So, dekat situ adalah katil. Sebelah katil tu tingkap. Tapi dah ada langsir lain lah. So, lepas tu,
ada toilet. Lepas tu, katil tu memang rapat ke dinding, ke dinding lah kan. Katil tu rapat ke dinding. Lepas tu dia duduk belah sini. So, belah yang rapat ke dinding ni, tak ada orang. Tapi lepas tu lampu bilik dia buka, pintu buka. Lampu kat luar pun buka. So macam ni bilik dia, ni bilik mama. Kat situ tangga, yes. Dia apa yang dia nampak kat situ tangga and pintu bilik mama. Pintu bilik mama tu tutup. Lepas tu seram aku ni. So lepas tu dia pun baring lah. Tapi tak ingat pakai selimut ke tak tu. Pandang ke pintu bilik mama sebab takut sikit. Aku ni penakut sikit tapi tak apalah. Cikgu, what to expect. Lepas tu, tapi yang peliknya kalau macam kita biasa baring-baring tak ada sepelik-pelik. Tapi ni dia baring, rasa ada orang baring sekali kat belakang. Kalau korang baling sorang, korang baling kalau korang baring sorang-sorang, korang tak rasa ada orang kan? Tapi ni kalau apa so kalau korang baring ada orang sebelah, korang mesti rasa ada orang. Tapi ni kat sebelah dia tak ada orang, tapi rasa ada orang situ. Ha, faham? Ha, seriously. Memang rumah tu keras. And then apa lagi? Mungkin tu je kot. Sebab dia ni penakut. And sekarang dah pukul 9 malam. So kalau korang nak part tu, ada banyak lagi cerita. So kalau korang nak part tu, korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa subscribe guys tu. Jangan lupa subscribe guys tu. Comment, like and share this video. So kalau subscriber dah sampai 120, korang akan dapat giveaway mini pop 8, yang macam pop 8 yang kecil. So jangan lupa komen nak part 2 kat bawah kalau korang nak lah. And then yes, see you guys in the next video. Comment part 2 kalau korang nak. Jangan lupa subscribe. And bye. See you guys next video.